Alhamdulillah sabar resep mimpi bumbun udah kita olesin ya selai stroberinya ke roti. Ini selai stroberi untuk diet, healthy banget ya menurut bubun. Dan saatnya kita coba. Nah, bubun olesinnya di roti gandum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat resep mimpi bubun harus cobain bikin deh, bener-bener recommended. Kalau kamu ngerasa kurang suka manis ya, kamu bisa tambahin gulanya ya. Di sini bubun pakai gula semut organik dari Amar ya.
gula aren semut. Benar-benar enak banget. Butiran-butiran stroberinya, daging stroberinya berasa dan bikinnya super duper gampang ya, sahabat resep Mie Pem Bubun. Oke, sahabat resep Mie Pem Bubun, makasih udah nyimak. Semoga bermanfaat buat kamu semua, terutama buat kita yang sedang berjuang untuk diet, mencapai berat badan ideal. Untuk menunjukkan kamu support channel Resep Mie Pem Bubun, seperti biasa jangan lupa subscribe channel Resep Mie Pem Bubun dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu gak ketinggalan info-info terbaru dari channel Resep Mie Pem Bubun. Sampai jumpa di next video, assalamualaikum.